Hari tu adik aku komplain diorang dah lama tak pakai MACD. Sebagai abang yang baik, aku pun bawa diorang keluar. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni adik-adik aku komplain yang diorang dah lama tak makan MACD. Betul. So betul. Dah berapa lama Davi? Dah berapa hari? Sebulan. Sebulan tipu. Baru minggu lepas beli MACD sebenarnya lepas. Ya. So hari ni kita akan beli bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Kita akan beli semua makanan yang ada dekat menu MACD. Burger, ayam, nasi semua kita akan beli semua Mat. Habis ke Mat? Tak kisah, yang penting kita beli semua. Okay, MACD kat belakang tu. Jom, kita gerak. Let's go. Jom, masuk. Cepatlah masuk. Baik nak. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya nak order semua menu dekat MACD boleh? Before aku sambung video kita, aku just nak bagi tahu sponsor untuk video ini iaitu Genshin Impact. Adik-adik aku selalu main game Genshin Impact ni di mana diorang akan berada dekat satu dunia ni, nama dia Teyvat. And dekat sini diorang boleh mendaki, berenang, explore dan lawan musuh guna elemen macam Pyro, Syro, Animo dan lain-lain lah. Lepas tu korang boleh jumpa pelbagai watak unik yang lain sepanjang perjalanan korang. Siap boleh main co-op dengan 4 kawan korang. Bang, ada berita penting. Genshin Impact ada version baru. Eh, kau ni sabarlah. Next, kita ada story quest baru iaitu Charisis Auretus Chapter Act 2. Tak habis lagi, kita juga ada acara baru iaitu Genius Invocation TCG Radiant Secret. Korang boleh ajak 4 Archon lain dalam duel jemputan. Lepas tu, Divine Ingenuity Collectors Chapter, Feast of Departed Warriors dan Phase Trials Hypothesis. Dan last kali ada New Hangout Event, Kaveh. Wah, bestnya version baru ni. Dah lah nak main Genshin Impact. Korang boleh download game ni gunakan link di description di bawah atau imbas je kod QR ni dan gunakan redeem code untuk dapatkan Primer Gems dan Adventurous Experience. Last kali, yang ni paling penting, Genshin Impact version 3.8 livestream akan diadakan weekend ini. Kat situ korang bolehlah redeem 300 Primer Gems before tarikh luput. TNC apply. Boleh, tapi kecuali McCafe lah. McCafe tak nak. Just nak burger and ayam tak ada kan? Ayam tak ada. So burger dengan nasi. Eh, nasi ada ke? Ambil semua? Semua. Semua? Ah, satu. Ha? Nak ice cream? Nak tambah ice cream. Ice cream ada kak? Ada. Akak dah tambah belum ke tak ada? Belum tambah. Nak? Okey. Sekejap. Sabar. Banyak kita tanya buat apa? Banyak sangat. Tengok Mat. Disebabkan kita order semua menu, jadi jam. Oh, dia panggil supervisor dia. Tiba-tiba aku rasa bersalah lah. Boleh habis ke ni? Boleh, mesti boleh. Aku rasa MACD ni akan benci kita orang. Sebab dia, kita orang buat sistem orang jadi jam. Total. Berapa total? 327. Dia dah hang. Oh hang, okay. Tengok, dia dah hang dah. Sampai hang. Aduh, akak Kesia cakap sampai hang. Tak boleh buat apa? Dah boleh, okay. Wow. Okay dah, alright, thank you. Kena tunggu ya? Okey, tunggu. Boleh, jap. Ni panjang dia, receipt. Ini semua menu yang ada dekat MACD ni. Mangekyo Sharingan. Dia dah panggil, jom. Dah panggil Mat, 135. Jom. Alamak. Ah, tak ada banyak sangat. Jom, ambil makanan. Dah pergi, siapa pegang, tu. Astaga, pergi tu. Dah apa, aku bawa. Okey. Aduh. Ni berat, hati-hati. Dia patah. Alamak, Davi. Duduk belah. Kecil. Hati-hati. Kecil. Davi. Davi, tukang jaga makanan, Davi. Jaga makanan ni dengan nyawa kau, Davi. Sumpah, guys. Di sini sumpah, guys. Boleh tak? Boleh? Okey, tutup. So, inilah semua makanan yang ada dekat menu MACD. Tada! Okay, Rafi and Kisha. Kita nak start dengan apa dulu? Just start dengan burger lah. Burger, okay. Rafi nak pilih dulu ke Kisha pilih dulu? Rafi lah. Rafi pilih dulu, okay. Pilih burger. Burger apa yang kau nak makan? Burger... Mana datang lalat ni?
Samurai ya. Samurai. Okay, ambil burger samurai. Mana burger samurai? Samurai ni samurai. Tu ada samurai, ni samurai. Ni dua. Ada banyak. Dua samurai. Ni samurai. Satu samurai. Ni. Okay. Dafi dah pilih double samurai burger. Okay, Kalisha pilih makanan apa yang Kisha nak. Alamak, samurai je ke? Oh. Tak, Kisha boleh pilih apa-apa. Ada banyak ni Kisha. Pilih satu. Dia pilih ni. Happy meal, okay. Sebab dia budak-budak. Betul. Tapi Kisha kena ambil mainan sekali. Sebab Happy Meal kan datang dengan mainan. Ni apa? Mainan apa? Squishmallow. So Kisha ambil Happy Meal dapat sekali dengan mainan. Ha. Okay, next abang pula yang pilih. Abang nak makan apa? Okeylah, abang pilih favorite abang ni. Double bombastic side eye. Okey, abang pilih favorite abang ni. Double beef with cheese. Okay. My favorite. Okey. Eh, mau tumpah cheese ni. Eh, ada lubang. Mana ada lubang eh? Hai. Hai. Aduh, siapa yang makan ni? Tu, ada lubang. Mana ada lubang eh? Hai. Aduh, siapa yang makan ni? Aduh. Kalau bentuk ni macam ni, gigi Dafi je yang boleh buat lubang macam ni. Tengok. Okay, buka. Kisha, buka Happy Meal Kisha. Kes, kita buka Happy Meal. Oi, banyak gila kuah dia. Banyak gila kuah dia. Banjir guys. Banjir. Dah macam geram di. Kejap, Kisha buka. Kisha ada apa kat dalam tu? Kita ada nugget dengan kentang. Nugget dengan kentang. Okey, Kalisha makan dua tu. Korang makan bagi kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana makan tu? Hei. Macam mana makan tu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wei. Sorry, tekunya lecak pula. Lebih kentang tak kentang? Hmm? Kentang. Kentang kita. Ke ni, French phobia. Makan. Kentang. Anak. Ini soalan ke cemburu. Nak air tak? Kisha nak air. Air kosong. Sedap. Serut guys, serut. Sangat sedap. Untuk siapa yang tak faham serut, serut adalah berasal daripada perkataan Jawa bermaksud korang dahaga. Bukan, dia bukan dahaga, dia macam korang makan banyak sangat tapi korang nak minum air. Okey. Itulah kita punya ayat Jawa untuk minggu ni. Serut. God! Apa yang kau merepek ni syaitan? Okey. Untuk next challenge, kita akan lawan Kisha, Dafi dan Abang. Kita akan lawan siapa boleh makan nugget paling banyak dalam masa 30 saat. 1, 2, 3. Ya. Apa? 1. Kalau nak dicasa boleh? Dua. Tiga nugget. Abang yang menang. So, abang menang dapat apa? Dapat makanan. Okay, untuk next challenge kita, kita akan ambil air kok ni and kita akan tengok siapa yang habiskan air tu paling cepat, dia menang. Okay, kita ambil yang kecil lah. Eh, Kisha boleh ke? Try. Boleh, try lah. Okay. Kalisha ni dia jaga kulit, so dia tak minum air manis-manis ni. Nampak tak? Dia dah prepare air kosong. Bunyi besar ni. Kau tengok cawan dia. Besar-besar bas. Kau ambil. Memang bas. Betul tak? Kisha, kena tengok dengan muka dengan Kisha. Sebelah je. Sama saiz. Oh, rupanya air lemon tea guys. Nampak macam kok. Tak apa. Boleh. Yang besar ni. It's okay. Jadi, jap. Allah, aku dah minum. Okay, jap. Jadi lah. Siapa habis dulu, dia menang. 1, 2, 3. Habis lah. Habis. Tengok. Kau telan ke apa? Aduh. Tengok mulut kau. Tengok. So challenge kedua dimenangi oleh Dafi. Boom.
Boom. Oi. Eh. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim, Lafi. Eh, sorry, cut. Editor cut. Takde, kau buat macam tu lagi lah editor tu masukkan, kau tahu dah. Okay, untuk challenge yang ketiga, kita orang akan gigit pie ni dua kali je. Dua bite je. Oi. So, untuk challenge ketiga kita, aku and Duffy boleh gigit pie ni dua kali je. So, siapa dapat pie yang paling pendek lepas dua gigit, dia menang. Let's go. Sekejap, kena panjang lagi. Kena keluarkan lagi. Oh. Tumpah. Okay. Ready? Dua gigit je. Sabar. Okay, satu, dua, tiga. Gigit yang kedua, ready? Satu, dua, tiga. Okay, dah. Keluarkan. Kita buku. Okay, Duffy dah. Hey, mana ada? Duffy. Amin. Ya, boleh. Dikit. Tengok. Hey, mana Cik? Aku. Tak boleh. Gigi saya tak rata. Mana boleh gigit belah sini? Yes. We are the same page. Tahniah, Duffy. Duffy menang. Okay, guys. Disebabkan aku dah kenyang. Duffy, dah kenyang belum? Sudah. Kisha, dah kenyang? Dah. Okay, disebabkan kita orang dah kenyang and it's impossible untuk kita orang habiskan semua ni, so kita akan panggil orang-orang lain yang masih lapar untuk makan makanan yang di atas meja ni. Okay guys, disebabkan aku dengan adik-adik aku tak boleh habiskan McD ni, so kita akan sedekah McD ni dekat jiran-jiran kita lah. So let's go. Din. Assalamualaikum jiran ku. Ni, ada McD lebih. Tadi kita orang buat konten, tapi banyak sangat, so tak nak membazir, so kita orang bagilah. Ah, ambil lah, kongsi-kongsi. Betul. Kongsi-kongsi lah dengan masyarakat. Okay, jiran saya.